tulisan singkat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala tentang beberapa hak yang telah diserukan oleh fitrah manusia dan disetujui oleh syariat Islam. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dua hak yang paling besar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke dalam al-haqqus tsalits, hak yang ketiga, hukukul walidain, hak kedua orang tua. Hak yang ketiga yang diserukan oleh fitrah manusia dan telah disetujui oleh syariat agama adalah hukukul walidain, hak kedua orang tua. Dijelaskan oleh Al-Syeikh di sini, la yunkiru ahadun fadlal walidain ala awladihima. Tidak ada seorang pun selama fitrahnya masih bersih, tidak ada seorang pun yang mengingkari betapa besar jasa kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Fal walidani sababu wujudil walad. Karena kedua orang tua merupakan sebab adanya si anak itu. Kedua orang tua sebab sehingga kita ada. Dan beberapa kali telah kita sampaikan, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmatul ijad. Nikmat kita ada sebelumnya tidak ada. Nikmat pelungguh arak sebelumnya di narak. Ini nikmat yang besar. Allah menciptakan kita, mengadakan kita sebelumnya kita tidak ada. Dan siapa saja yang menjadi perantara kita mendapatkan nikmat itu, maka jasanya juga besar. Siapa yang menjadi perantara kita dapat nikmat itu? Kedua orang tua. Ya. Kita ada sebelumnya tidak ada, perantaranya kedua orang tua. Oleh karena itu jasa mereka sangat besar. Mereka sebab kita ada. Bahkan sampai dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ketika orang tua membunuh anaknya dalam hukum Islam, dalam hukum Islam, ketika orang tua membunuh anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikisos meskipun tentunya dia berdosa. Tetap berdosa, orang tua membunuh anaknya dosa besar, tetapi dia tidak dikisos. Menurut kesepakatan ulama, dia tidak dikisos. Kecuali Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, kecuali apabila ada orang tua, dia menidurkan anaknya, kemudian dia sembelih. Kalau ini dikisos, kata beliau. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Bagaimanapun cara orang tua membunuh anaknya, maka orang tua dalam hukum Islam tidak dikisos. Bukan berarti tidak berdosa, tetap berdosa. Kenapa mereka tidak dikisos? Karena mereka sebab sehingga kita mendapatkan kehidupan. Maka mereka tidak dikisos ketika mereka menjadi sebab kita kehilangan kehidupan itu. Ya. Mereka menjadi sebab kita hidup. Maka mereka tidak dihukum kalau mereka menjadi sebab kita kehilangan akan kehidupan itu. Demikian besar hak orang tua. Jadi mereka, kata Syekh di sini, sababu wujudil waladi, sebab adanya si anak. Walahuma alaihi haqqun kabir. Oleh karena itu mereka berdua memiliki hak yang besar atas si anak. Faqad rabbayahu saghiran. Mereka berdua telah merawat si anak tersebut ketika kecil. Wa ta'iba min ajli rahatih. Mereka berdua telah letih, telah lelah. Yang penting si anak ini bisa istirahat. Wasahira min ajli manamih. Mereka berdua bergadang, yang penting si anak bisa tidur.
antum tidak akan mengetahui betapa besarnya jasa orang tua kecuali ketika antum sudah jadi orang tua. Namun ketika kita masih menjadi seorang anak, sebatas anak, ya mungkin belum bisa terbayangkan bagaimana jasa orang tua. Namun ketika sudah jadi orang tua, ya maka akan paham betapa besarnya jasa orang tua, pengorbanan orang tua. Jadi mereka berdua merawat si anak itu saghiran ketika kecil. Mereka berletih supaya si anak itu bisa istirahat. Bahkan mereka bergadang supaya anak itu bisa tidur. Tahmiluka ummuka fi batniha. Ibumu membawamu di dalam perutnya. Wa ta'ishu ala hisabi gidaiha wa sihhatiha. Dan selama engkau berada di dalam perutnya, kata Syekh, engkau hidup dan mengambil makanan yang dia makan, kesehatan yang dia miliki. Ya rata-rata ibu-ibu yang hamil sering sakit, kesehatannya diambil oleh anak yang ada dalam perutnya. Wanita ketika dia hamil, mereka lebih paham tentang ini. Ketika hamil biasanya sering makan, karena makanannya diambil oleh anaknya. Limuddati tis'ati syuhurin ghaliban, dan itu berlanjut selama 9 bulan biasanya, kata Syekh. 9 bulan, akan tetapi kata Al-Imam Al-Zahabi, 9 bulan itu seperti tis'atu hijaj, seperti 9 tahun, kata beliau. 9 bulan itu seperti 9 tahun. Kama asyarallahu ila dhalika fi qawlih, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam firman-Nya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahan, ibunya mengandungnya di atas, ibunya mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ana sarankan bagi antum untuk membaca tafsir ayat ini dalam surah Luqman, dari tafsirnya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullah. Beliau mengatakan seorang ibu dia mengandung anaknya di dalam kelemahan di atas kelemahan. Itu bukan hanya ketika perutnya sudah besar, tidak. Si ibu itu sudah mulai lelah ketika si anak itu sudah terbentuk dalam perutnya. Ketika dia sudah diponis hamil, saat itu kondisinya sudah mulai lemah. Lemah kenapa, wahai Syekh? Beliau mengatakan lemah menghadapi rasa ngidam. Ngidam ini bukan perkara gampang, bukan. Perkara sulit. Ya. Apalagi kalau ngidamnya macam-macam. Aneh-aneh. Ya. Salah seorang ustaz memberitahukan kepada saya, di kampung beliau, ya, tetangga beliau, istrinya ngidam, dan istrinya itu ngidam ingin makan bareng anjing. Itu ngidamnya. Antum tahu kekelok anjing itu? Yang dibuat dari kelapa itu. Antum tahu? Antum pergaulannya terlalu jauh. Baik. Kita di desa, di kampung, dulu itu sering melihat anjing itu, anjing kalau makan, itu tempat makannya itu dari kelapa itu. Dari tangkel itu. Dia di batok kelapa, dari batok kelapa. Naam, tengkulaknya itu. Dipotong 2, di sana diisi makanannya. Nah, si istri tersebut dia ngidam makan di sana bersama anjing. Bingung suaminya, kenapa? Karena kalau tidak dipenuhi dia nangis sejadi-jadinya. Ini ngidam. Ya, jangan mengira ngidam itu perkara gampang. Bahkan pernah juga saya sampaikan salah seorang ustaz saya, guru kami, beliau menceritakan ketika istrinya hamil, istrinya ngidam mencium bau bensin. Bau semua, bensin kah, solar kah. Makanya setiap muncul ngidam tersebut harus dibawa ke Pertamina, kata beliau. Tetapi satu hal yang saya syukuri, dia tidak ngidam minum bensinnya. Kalau itu yang dia ngidam, saya bingung, kata beliau. Subhanallah ya. Ngidam ini berat, kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullah. Bukan hanya ketika perut sang ibu itu besar. Ketika ngidam itu, wahnan ala wahnil, kesulitan di atas kesulitan. Yang sulit dia, yang sulit juga suaminya.
ya, malam hari saya pengen makan mangga, suaminya keluar, setelah mangganya datang, enggak jadi, saya ingin makannya durian. Pergi lagi suaminya, setelah datang, enggak jadi, saya ingin makan apokat. Dia sulit, suaminya juga kesulitan. Subhanallah, wahnan ala wahn. Baik. Belum lagi ketika perutnya itu besar, kata Syekh di sini, tahmiluka fi batniha, dia selalu membawamu ya, kemanapun dia pergi. Mual ya, ingin muntah-muntah, kemudian kadang muntahnya tidak jadi. Satu hal yang sangat menyakitkan tentang muntah, muntah tidak jadi, itu sakit sekali. Sakit atau tidak? Ketika antum ingin muntah tapi enggak jadi, sakit luar biasa. Dan itu banyak dialami oleh para wanita ketika hamil. Mereka ingin muntah tetapi enggak bisa keluar. Iya. Baik. Apalagi nanti ketika akan melahirkan atau ketika melahirkan. Mereka lebih tahu tentang ini. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain tentang berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan anna rajulan ata Umar radhiyallahu anhu faqal. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar Ibnu Al-Khattab. Lalu dia berkata, innali umman balagha biha al-kibar. Wahai Umar, saya memiliki seorang ibu yang sudah tua. Ibu saya sudah tua. Wa annaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatun laha. Saking tuanya beliau, beliau tidak bisa memenuhi kebutuhan beliau kecuali harus berada di atas punggungku. Artinya apa? Kalau ibu saya ingin pergi ke sana, saya harus pikul beliau. Punggung saya ini matiyatun laha, telah menjadi kendaraan baginya. Dia ingin pergi ke sana, saya pikul. Ingin pergi ke sana, saya pikul. Wadhi'uha, dia ingin berwudu, saya wudukan. Wa asrifu wajhi anha, fahal addaitu haqqaha, dan saya memalingkan wajah darinya. Maksudnya saya tidak pernah melotot ketika dia minta nak bawa saya ke sana, karena yang akan menjadi kendaraannya apanya? Punggungnya. Ya. Saya tidak pernah melotot. Bahkan saya tidak pernah memandang beliau dengan pandangan yang tajam, tidak pernah. Karena sebagian ulama mengatakan siapa yang memandang orang tuanya dengan pandangan tajam faqad aqahuma, maka sungguh dia telah berdurhaka kepada mereka. Saya tidak pernah melakukan itu, kata dia. Fahal addaitu haqqaha? Apakah saya sudah menjalankan atau menunaikan hak ibu saya? Perhatikan jawaban Umar, lah, belum. Qala, orang ini dia tidak puas. Dia mengatakan alaisa qad hamaltuha ala dhahri wa habistu nafsi alaiha? Bukankah saya telah memberikan punggung saya sebagai kendaraannya dan saya mengabdikan diri saya untuk dia? Masa belum? Perhatikan jawaban Umar. Innaha kanat tasna'u dhalika bika. Apa yang engkau lakukan kepada ibumu itu, engkau membawanya ke sana kemari, itu dahulu dia lakukan terhadap dirimu. Ya. Terutama ketika masih dalam perut, dia bawa ke sana kemari. Ketika melahirkan, dia gendong ke sana kemari. Itu dilakukan oleh ibumu. Ya. Dan engkau mengatakan, engkau mengudukkannya, itu dilakukan oleh ibumu, dia memandikanmu. Apa yang engkau lakukan, semuanya dahulu pernah dilakukan oleh ibumu. Wahiyatatamanna baqa'aka. Dahulu dia melakukan itu sambil mengharapkan engkau tumbuh besar. Ya, semoga panjang umur anak tiang ini, katanya. Wa anta tatamanna firaqaha. Sedangkan engkau melakukannya sekarang sambil engkau berharap kapan berpisah dengan ibu saya. Itu perbedaannya. Yang engkau lakukan kepada ibumu sudah dilakukan oleh ibumu kepadamu, tetapi perbedaannya dahulu ibumu melakukannya sambil berharap baqa'aka, supaya engkau tetap sehat, tumbuh besar. Sedangkan sekarang engkau melakukannya wa anta tatamanna firaqa. Kapan ibu saya ini akan ya, selesai? Kapan? Ya. Dan harus kita akui ada perasaan seperti itu kadang pada sebagian anak. Ya, pada sebagian anak. Subhanallah. Kemudian anaknya Umar ibn al-Khattab, Abdullah bin Umar.
Ini beberapa kali kita sampaikan ucapan Abdullah bin Umar ini. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar dan dia mengatakan, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu biha al-manasik atarani jazaituha. Wahai Abdullah bin Umar, saya memikul ibu saya dari Khurasan, dari Khurasan sana saya pikul ibu saya di atas punggung saya, kemudian jalan kaki dari Khurasan sampai ke kota Mekah ini, kemudian saya melakukan manasik haji dengan ibu saya sambil ibu saya tetap berada di atas pundak saya. Saya enggak turunkan dari Khurasan sampai Mekah dan melakukan tawaf, lempar jamrah semuanya sambil mikul ibu saya, sa'i semuanya sambil mikul ibu saya. Kira-kira menurut Anda apakah saya sudah membalas jasanya? Apa kata Abdullah bin Umar? La walau talqatan min talaiqiha. Belum, meskipun satu bukaan dari bukaan-bukaan yang dia alami ketika melahirkanmu. Subhanallah. Seorang wanita ketika melahirkan ada bukaan pertama, bukaan dua, bukaan tiga. Satu bukaan yang dia alami belum kau bayar dengan semua itu. Ya subhanallah. Ya oleh karena itu hak mereka besar. Ya ada seorang anak bertanya kepada ibunya. Dia mengatakan, wahai ibu, apakah ada sesuatu yang lebih sakit daripada melahirkan bagi seorang wanita? Ada tidak sesuatu yang lebih sakit, menyakitkan bagi seorang wanita daripada melahirkan? Maka jawaban si ibu tersebut ada, yaitu dibentak oleh anak yang dilahirkannya. Itu lebih menyakitkan daripada dia melahirkan anak tersebut. Ya. Dibentak oleh anak yang dilahirkannya. Jadi Syekh di sini mengingatkan kita, ayol ikhwah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Thumma ba'da dhalika hadanah. Kemudian setelah itu hadanah, pengasuhan. Waradha, kemudian penyusuan. Limuddati sanatain. Ya. Penyusuan itu sempurnanya 2 tahun. Ma'at ta'ab, semua itu dilakukan disertai dengan keletihan, wal'ana, kelelahan, wasu'ubah, dan kesulitan. Makanya para ulama mengatakan, kenapa hak seorang ibu itu 3 kali lipat daripada hak seorang ayah? Hak ibu 3 kali lipat daripada hak seorang anak, seorang ayah. Kenapa? Karena seorang ibu dia melakukan 3 tugas yang seorang ayah tidak punya andil di dalam 3 tugas itu. Seorang ayah tidak ikut serta dalam 3 tugas tersebut. Yang pertama mengandung. Mengandung. Belum ada ceritanya seorang ayah mengandung. Ya. Yang mengandung seorang ibu. Baik. Yang kedua melahirkan. Dan yang ketiga menyusui. 3 tugas ini hanya dilakukan oleh seorang ibu, tidak dilakukan oleh seorang ayah. Sehingga hak seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan hak seorang ayah, kata para ulama. Taib, bukan berarti hak ayah kemudian kecil, tidak. Setelah Syekh menyebutkan tentang hak ibu di sini, kata beliau, al-ab kadzalika. Demikian pula dengan ayah Anda, dengan bapa Anda. Yas'a li'aishika. Dia bekerja untuk menghidupi Anda. Dia bekerja untuk menghidupimu. Ya kadang di tempat kerja ya banyak orang menulis di media sosial ya, yang paling pandai berbohong itu adalah ayah, katanya. Mungkin di tempat kerja sang ayah tersebut dicaci maki oleh atasannya. Ya, di tempat kerja dia dihinakan oleh atasannya. Di tempat kerja dia diumpat oleh atasannya. Tetapi ketika dia pulang dan dia melihat senyuman anaknya, hilang semua itu. Ya, hilang semua itu. Jadi seorang ayah juga demikian. Yas'a li'aishik. Dia bekerja untuk menghidupi Anda. Wa quwwatik, dan untuk menjadikan Anda besar dan kuat. Min hini sigari hatta tabghiya an takuma bi nafsik. Semenjak Anda kecil, ayah Anda bekerja untuk menghidupi Anda sampai Anda bisa bekerja. Wa yas'a bi tarbiyatika wa tawjihik. Kemudian dia juga merawat Anda, mendidik Anda. Wa anta la tamliku li nafsika darran wala naf'a.
ketika Anda tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk diri Anda pada saat itu. Ayah yang melakukan semuanya. Oleh karena itu hak ayah juga besar, ya. Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda hafizahullahu taala, di dalam salah satu tulisan beliau ya tentang ayah, ya, beliau menyebutkan sebuah riwayat, tetapi riwayat ini sanadnya dia dhaif, hanya saja ujungnya sahih, yaitu anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Adapun kalimat engkau dan hartamu milik ayahmu, kalimat ini sahih, disahihkan oleh banyak para ulama. Ini betul-betul hadis Nabi SAW. Tetapi hadis ini ada sebabnya kenapa Nabi mengucapkan kalimat ini. Ada sebabnya. Hanya saja sebabnya itu sebagian ulama mendhaifkannya. Ya. Namun saya bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, bapakku mengambil hartaku. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul, idhhab fa'tini bi abika. Maka Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, pergilah bawa bapakmu ke sini menghadap. Ya. Pergilah bawa bapakmu ke sini menghadap saya. Maka laki-laki itu pergi menemui bapaknya. Ketika laki-laki itu pergi menemui bapaknya, ya, sebelum dia datang, fa nazala Jibrilu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun kepada Nabi alaihi wasallam. Faqal, kemudian berkata, "Inna Allah yukri'uka salam." Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menitip salam kepadamu. Ya, melalui saya, melalui aku, Allah menitip salam kepadamu. Wa yaqul, kemudian Allah mengatakan, "Idza ja'aka syaikh." Apabila bapak dari si laki-laki itu nanti telah datang, fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah. Tanyakan kepada bapak itu apa yang dia pendam di dalam hatinya yang tidak pernah dia ucapkan. Dia memendam beberapa kalimat di dalam hatinya tidak pernah dia ucapkan. Ya. Falamma ja'a asy-syaikhu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapak tersebut datang bersama anaknya, maka Nabi SAW berkata kepada bapak itu, "Ma zala bunuka yashkuka annaka ta'khudhu ma lahu." Wahai tuan, anak Anda ini terus-menerus mengeluh tentang Anda, melaporkan Anda bahwa Anda mengambil harta dia. Qala, apa kata bapak tersebut? Salhu ya Rasulullah, hal umfikuhu illa ala ihda ammatihi au khalatihi au ala nafsi. Wahai Rasulullah, tanyakan kepada anak saya ini, tanyakan kepada dia, harta dia yang saya ambil itu, ya, harta dia yang saya ambil itu tidak saya gunakan kecuali untuk kepentingan saya atau untuk kepentingan bibinya dia atau untuk kepentingan, ya, pamannya dia. Artinya saya betul-betul mengambilnya itu karena butuh. Butuh untuk diri saya, butuh untuk bibinya dia, butuh untuk pamannya dia. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ihda'na min hadha." Ya sudah. Lupakan masalah ini. "Akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunak." Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang selama ini Anda simpan di dalam hati Anda yang belum pernah Anda ucapkan? Beritahukan kepada saya. Ya. Apa yang Anda simpan pendam di dalam hati Anda yang belum pernah Anda ucapkan? Beritahukan kepada saya. Qala Syekh, maka bapak tersebut mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma yazalullah yuziduna bika yaqinan." Wahai Rasulullah, kami semakin yakin kepada Anda. Anda betul-betul utusan Allah. Kenapa? Karena ini kalimat belum pernah diucapkan. Kok bisa beliau tahu? Kok bisa Nabi SAW tahu? Ya. Anda betul-betul seorang Rasul ini. Kami semakin yakin. Ya.
kuntu fi nafsi syai'an ma sami'athu udhunayya. Betul wahai Rasul, ada beberapa kalimat yang saya pendam di dalam hati saya dan saya tidak pernah ucapkan. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qul wa ana asma'. Ya, katakan, saya akan menyimak apa yang akan Anda sampaikan. Qala, qultu. Syekh tersebut mengatakan, ya Rasulullah, selama ini saya memendam beberapa kalimat di dalam hati saya. Kalimat tersebut dengarkan wahai Rasulullah. Ghadautuka mauludan wa mintuka yafi'an. Tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu. Aku yang mengasuhmu ketika kau lahir dan aku yang memenuhi kebutuhanmu ketika engkau sudah remaja. Aku mengasuhmu ketika engkau lahir, kata bapak tersebut. Itu dia simpan dalam hatinya. Sekarang dia ucapkan, aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir dan aku yang memenuhi kebutuhanmu ketika engkau sudah remaja. Semua jerih payahku engkau minum dan engkau reguk sepuasnya, engkau ambil sepuasnya. Idza lailatun dhafatka bisukmi lam abid lisukmika illa sahiran atamal malu. Apabila engkau sakit di suatu malam, maka aku tidak bisa tidur di malam tersebut lantaran sakit yang engkau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Takhafu rada nafsi 'alaika wa innaha la ta'lamu anna al-maut waqtun mu'ajjal. Aku mengkhawatirkan engkau akan meninggal dunia wahai anakku. Ketika engkau sakit aku khawatir engkau akan meninggal dunia, padahal aku tahu bahwa kematian itu pasti akan datang. Bukan hanya orang tua yang mati, anak kecil pun bisa mati, tapi aku selalu khawatir meskipun aku tahu kematian itu pasti. Ya. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'ilaya tamhalu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit saat itu, bukan engkau yang sakit. Maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Ya. Ketika anak sakit, ya seolah-olah orang tua yang sakit. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu uammalu. Tatkala engkau telah mencapai dewasa dan engkau telah berhasil menggapai cita-citamu yang dahulu itulah yang kuharapkan untukmu. Ja'alta jazai gilzatan wa fazazatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau membalas jasa baikku dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkau lah yang selama ini berjasa dan telah berbuat baik kepadaku. Ya. Ini jasanya bapak tersebut yang dia simpan dalam hatinya. Tapi ketika engkau sudah besar, justru engkau balas semuanya dengan kata-kata kasar, seolah-olah engkau lah yang berbuat baik dan berjasa kepadaku selama ini. Falaitaka idh lam tar'a haqqa ubuwati kama yaf'alul jarul mujawiru taf'alu. Seandainya engkau tidak menganggapku sebagai seorang ayah yang perlu engkau berikan haknya, maka tolong sikapilah aku sebagaimana seseorang bersikap baik kepada tetangganya. Kalau engkau tidak menganggapku sebagai ayah, maka anggaplah aku sebagai tetanggamu yang engkau bersikap baik kepadanya. Maka mendengar itu, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menangis, wa akhadha bitalbibi ibnihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memegang kerah baju anak tersebut, dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasallam sambil mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Jadi ibu besar jasanya, ayah pun besar jasanya. Oleh karena itu kewajiban kita berbakti bukan hanya kepada ibu tetapi juga kepada ayah, kepada keduanya. Ya. Dan subhanallah ya, para salaf telah mencontohkan kepada kita tentang masalah bakti ini. Mereka orang-orang besar jemaah sekalian. Para salaf orang-orang besar. Orang-orang yang dimuliakan oleh manusia, tetapi di hadapan ibu mereka, mereka seperti budak di hadapan kedua orang tua mereka. Ya. Manusia menghormati mereka. Manusia menghormati mereka. Bahkan manusia berjalan di belakang mereka, mengikuti mereka. Tetapi mereka di depan kedua orang tua mereka betul-betul menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka minadh-dhulli." Tundukkan, turunkan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kehinaan. Saya akan bacakan beberapa riwayat tentang para ulama. Ada salah seorang ulama yang bernama Haywah bin Shuraih.
Ya, masalah berbakti ini ya sudah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, kita hanya ingin saling mengingatkan saja. Dan kita ingin mengambil pelajaran dari para salaf. Ada salah seorang ulama yang bernama Haywah bin Shuraih, wa huwa ahadu a'immatil muslimin, dan dia salah seorang imam kaum muslimin, ulama besar. Bahkan imam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika beliau dipanggil imam, kata beliau, tidak pantas disebut imam kecuali orang yang memiliki ilmu yang banyak dan dia punya pengikut. Baru pantas disebut imam, kata beliau. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka miliki ilmu yang banyak dan mereka punya pengikut. Makanya dikatakan imam, orang yang diikuti. Dan orang yang kita bicarakan ini, Haywah bin Shuraih, dia imam. Yaqudu fi halaqatihi yu'allimun nas. Pada suatu hari dia duduk di majelis mengajarkan orang ilmu, ngisi pengajian. Fataqulu lahu ummuhu, tiba-tiba ibunya datang. Kemudian mengatakan, "Qum ya Haywah fa'alqis sya'ira lid-dajjal." Wahai Haywah, hentikan pengajian, kasih ayam kita makan. Subhanallah. Ini imam. Ulama besar ngisi pengajian. Dan jangan antum menyangka pengajian mereka saat itu sedikit yang hadir. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad yang menghadiri kajian beliau, kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, 5,000 orang. Tidak ada mik pada saat itu. Tapi yang hadir 5,000 orang. Banyak manusia yang hadir. Haywah bin Shuraih, dia ngisi pengajian, tiba-tiba ibunya datang mengatakan, hentikan pengajian, kasih ayam makan sana. Apa yang dilakukan oleh dia? Fayakumu wa yatrukut ta'lim. Dia katakan, sudah kita cukupkan sampai sini. Lalu dia pergi memberikan ayamnya makan. Subhanallah. Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir, dia termasuk ulama yang mensahihkan hadis Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Hadis ini dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga di bawah telapak kaki ibu, lafaz ini tidak sahih. Tetapi maknanya sahih karena ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta izin untuk ikut hijrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Apakah ibumu masih hidup?" Kata dia, "Masih hidup." Falzamha, temani ibumu, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga berada di bawah telapak kakinya, atau surga berada di bawah kakinya. Hadis ini sahih. Jadi lafaz yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, lafaznya tidak sahih, tetapi maknanya sahih. Maka Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir, beliau ini sering meletakkan kepalanya di bawah kaki ibunya. Ketika dia merasa ada kesombongan di dalam hatinya muncul terhadap ibunya, maka dia katakan, "Ya ummi, dha'i qadamaki ala ra'si." Wahai ibu, letakkan kakimu di atas kepalaku. Ketika ada rasa sombong, rasa ingin membangkang, dia datang kepada ibunya sambil mengatakan, "Ibu, letakkan kakimu di atas kepalaku." Nah, Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir pada suatu malam dia memijit kaki ibunya. Dari selesai sholat isya sampai subuh, dia pijit kaki ibunya. Dan pada saat itu saudaranya yang bernama Umar Ibn Al-Munkadir, adapun dia Muhammad Ibn Al-Munkadir, dia memijit kaki ibunya. Adapun saudaranya yang bernama Umar sholat tahajud sepanjang malam. Dia mijit kaki ibunya, saudaranya apa? Sholat tahajud. Apa kata Muhammad Ibn Al-Munkadir? Kata dia, "Wama uhibbu anna laylati bilailatihi." Saya tidak ingin menukar tugas saya dengan saudara saya di malam itu. Saya tidak mau. Maksudnya apa? Saya tidak ingin saya yang sholat tahajud dan dia yang memijit kaki ibu. Saya tidak mau. Ya, saya lebih menyukai memijit kaki ibu saya ketimbang yang dia lakukan sholat tahajud sepanjang malam itu. Subhanallah. Itu mereka para salaf. Ya. Subhanallah. Ya, makanya Syekh Su'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim, imam sekaligus khatib Masjidil Haram, dalam salah satu khutbah beliau mengatakan, kalau antum punya saudara yang banyak, ya misalkan 3 bersaudara antum, 4 bersaudara, 5 bersaudara, 6 bersaudara,
Ya antum punya banyak saudara. Tiba-tiba ibu antum atau bapak antum memanggil antum untuk melakukan sesuatu. Nak, tolong belikan ini. Nak, tolong lakukan ini. Antum yang dipanggil, bukan saudara antum. Apa kata beliau? Maka jangan kesel, jangan kecewa. Justru berbahagialah. Kenapa? Karena dari semua saudara antum, antum yang dikirimkan oleh Allah kebaikan itu. Subhanallah. Dari semua saudara antum, antum enam bersaudara misalkan, antum enam bersaudara, antum yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan itu. Antum, bukan saudara antum yang lima, bukan. Itu kata Syekh Sa'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim hafizahullah ta'ala. Ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Abu Hanifah, Imam Madhab An-Nu'man bin Thabit. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ibunya pernah bersumpah dan melanggar sumpahnya. Ibunya Abu Hanifah bersumpah dan dia melanggar sumpahnya. Maka dia pun nanya, wahai anakku, ibu tadi bersumpah atau kemarin bersumpah dan ibu melanggarnya. Apa yang harus ibu lakukan? Fa'aftaha falam tardha. Abu Hanifah mengatakan, ibu harus bayar kafarah begini-begini. Falam tardha. Ibunya tidak terima dengan jawaban itu. Waqalat, kemudian ibunya mengatakan, la arda illa bima yakulu zur'atul qas. Saya tidak pernah puas dengan jawaban kecuali kalau jawaban itu datang dari Zur'ah Al-Qas, seorang ulama juga pada saat itu. Zur'ah Al-Qas ini derajat ilmunya di bawah Imam Abu Hanifah. Zur'ah Al-Qas. Ya. Kalau Abu Hanifah ini ulama senior sudah. Kalau Zur'ah Al-Qas ini baru-baru di zaman itu. Tapi ibunya mengatakan, saya tidak akan ridho, tidak akan menerima jawaban kecuali kalau diberikan oleh siapa? Zur'ah Al-Qas. Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Maka Abu Hanifah pun membawa ibunya kepada Zur'ah Al-Qas. Ya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, wahai Zur'ah Al-Qas, ibu saya ini dia punya pertanyaan. Dia bersumpah kemudian melanggar sumpahnya. Ya, apa yang harus dia lakukan? Apa kata Zur'ah Al-Qas? Uftiki wa ma'aki faqihul kufah. Masa saya akan ngasih jawaban sedangkan anti bersama seorang ulamanya Kufah? Ya, masa saya akan ngasih jawaban? Ya, masa saya ngasih jawaban? Sedangkan ibu ini sedang membawa seseorang faqihul Kufah, orang yang paling faqih, paling alim di kota Kufah. Tidak ada yang lebih alim daripada anak Anda ini. Tidak ada. Ya. Kemudian Abu Hanifah menarik tangannya Zur'ah Al-Qas. Berduaan. Kemudian dia membisikkan di telinga Zur'ah Al-Qas, aftiha bikadha wa kadha. Kasih ibu saya jawaban begini, begini, begini. Jawaban yang sama seperti Abu Hanifah tadi. Sama. Kemudian disampaikan oleh Zur'ah Al-Qas, apa kata ibunya? Ini jawaban yang saya mau. Padahal sama. Sama. Gak ada bedanya. Tapi ibunya hanya mau dari siapa? Zur'ah Al-Qas. Lihat tawadu'nya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Selama ibunya yang menginginkan itu, ya, gelar dia sebagai faqihul Kufah itu tidak berarti bagi dia. Orang tuanya segala-galanya. Ya. Taib. Banyak riwayat-riwayat tentang ini para jemaah sekalian. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang baktinya mereka, para salaf terhadap orang tua mereka. Ya. Ada salah seorang qadi, ada salah seorang ulama yang bernama Al-Mansur. Salah seorang ulama yang bernama Al-Mansur. Ulama ini ulama terkemuka. Sampai khalifah pada saat itu menyuruh dia menjadi qadi. Qadi hakim. Dan seseorang di zaman dahulu tidak akan menjadi qadi kecuali dia adalah seorang ulama besar. Qadi itu jabatan mulia di zaman dahulu. Tapi ulama ini, Al-Mansur ini, dia menolak tawaran khalifah. Ketika dia sedang duduk-duduk di rumahnya, Al-Mansur ini bersama murid-muridnya, duduk-duduk di rumahnya, sambil ngasih faedah kepada muridnya. Ternyata ibunya tahu dia menolak tawaran menjadi qadi. Ya, ibunya tahu dia menolak jabatan sebagai qadi, tahu ibunya.
maka langsung ibunya keluar saat dia sedang duduk bersama muridnya sambil mengatakan, "Eh Mansur," kata dia, "kenapa engkau menolak tawaran menjadi qadi?" Apa kata muridnya yang menceritakan ini? "Guru kami Al-Mansur, ya, pada saat itu kami melihat jenggotnya menempel di dadanya. Dia tidak berani mengangkat kepala." Nunduk terus. Subhanallah. Dia tidak berani mengangkat kepala, jenggotnya nempel di dadanya. Itu mereka para sahabat. Ya. Ya subhanallah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita karena hak mereka sangat besar. Saya singkat saja, saya tambahkan sedikit. Syekh Ibnu Utsaimin di sini mengatakan, beliau mengatakan, "Fa innaka sawfa takunu bi manzilatihima." Wahai saudaraku, suatu saat nanti engkau akan berada di posisi mereka. Anda akan menjadi orang tua. "Sawfa takunu aban kama kana abawain." Engkau akan menjadi seorang bapak sebagaimana dahulu bapakmu. Atau engkau akan menjadi seorang ibu sebagaimana dahulu ibumu. "Wa sawfa tablughul kibara inda auladika in quddira lakal baqa kama balaghahu indak." Ya, engkau akan menjadi tua di sekeliling anakmu sebagaimana kedua orang tuamu pernah tua di dekatmu. "Wa sawfa tahtaju ila birri auladika kama ihtaja ila birrik." Suatu saat nanti engkau akan butuh kepada bakti anak-anakmu sebagaimana orang tuamu sekarang butuh kepada baktimu. "Fa in kunta qad kumta bi birrihima fa abshir bil ajril jazili wal mujazati bil mithl." Seandainya engkau sekarang berbakti kepada kedua orang tuamu, maka berbahagialah wahai saudaraku, kata Syekh. Engkau akan mendapatkan pahala yang besar dan engkau akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anakmu nanti. "Faman barra walidayhi barrahu auladuh." Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka nanti anak-anaknya akan berbakti kepada dia. "Waman aqqa walidayhi aqqahu auladuh." Dan siapa yang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak-anaknya akan durhaka kepadanya. "Wal jaza'u min jinsil amal." Balasan sesuai dengan amal perbuatan. "Fakama tadinu tudan." Sebagaimana Anda berbuat seperti itu, Anda diperlakukan. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Yasir Abdurrahman, beliau menulis sebuah kitab 2 jilid, judulnya Mausu'atul Akhlaq wa Zuhdi wa Raka'ik. 2 jilid. Di jilid yang kedua, beliau membawakan beberapa kisah tentang orang-orang yang durhaka kepada orang tua mereka. Saya sampaikan satu kisah saja. Yaitu ada seseorang, ya, ada seseorang, dia masih punya bapak. Kemudian suatu ketika dia ditegur oleh bapaknya karena dia melakukan kesalahan. Ya, anak ini, pemuda ini ditegur oleh bapaknya karena dia melakukan kesalahan, si pemuda ini. Tapi malah dia yang lebih marah kepada bapaknya. Bahkan disebutkan oleh Syekh, ini kejadian nyata, dia tarik, dia seret bapaknya untuk dikeluarkan dari rumah tersebut. Dia seret, dia tarik bapaknya sampai di pintu. Tetapi ketika dia membuka pintu, tiba-tiba lewat tetangganya. Akhirnya dia tidak jadi karena malu kepada tetangganya. Gak jadi dia buang bapaknya. Tetapi dia sudah menyeretnya sampai pintu. Taib. Qadarullah, bapaknya pun meninggal dunia. Kemudian si pemuda itu menikah. Dan dia punya anak. Dan anaknya pun besar. Remaja sebagaimana dahulu dia sudah remaja. Suatu ketika terjadi kejadian yang sama. Dia menegur anaknya yang berbuat salah, anaknya marah kepada dia. Kemudian anaknya ngelawan, kemudian menyeret dia, menarik-narik dia sampai depan pintu. Ketika anaknya membuka pintu, tidak ada tetangga, tetapi dia mengatakan, "Kafa ya bunaya, cukup sampai di sini wahai anakku. Karena sampai di sini dahulu aku menyeret bapakku, dahulu kakekmu, sampai di sini aku menyeretnya, jangan lebih wahai anakku, karena kalau lebih maka sesungguhnya azab Allah kepadaku sangatlah besar," kata dia. Ya. Jadi pakama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat seperti itu Anda akan diperlakukan. Nah, ini dia secara singkat saja ya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Antum bisa dengarkan kajian ustaz-ustaz kita yang lain, Ustaz Syafiq, ya, Ustaz Khalid dan ustaz-ustaz yang lain. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya pribadi, ya, serta antum sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada mereka karena hak mereka sangat besar.
Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai adhan. Kalau ada. Ada yang kaitannya dengan tema dan ada juga yang di luar tema. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap istri yang seharusnya ketika kedua orang tuanya sakit, orang tua si istri sakit dan sangat membutuhkan dia
untuk merawat mereka atau untuk menjaga mereka, di mana kondisinya dia hanya anak satu-satunya, sementara suaminya tidak meridainya untuk menjaganya. Bagaimana harusnya si istri itu bersikap, atau bagaimana harusnya sikap suaminya? Saya katakan, pasangan yang baik, baik itu suami ataupun istri, dia tidak akan menjadi penghalang bagi pasangannya untuk berbuat kebaikan. Ya. Suami yang baik tidak akan menjadi penghalang bagi istrinya untuk melakukan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, istri yang baik tidak akan menjadi penghalang bagi suaminya melakukan kebaikan. Justru mereka sebagai pendorong satu sama lain untuk melakukan kebaikan. Makanya hadis yang beberapa kali antum dengarkan, riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyayangi seorang laki-laki yang dia bangun salat tahajud kemudian dia bangunkan istrinya juga. Ya, dia ajak istrinya melakukan kebaikan. Kalau istrinya tidak mau, maka dia percikkan air di wajah istrinya. Begitu pula Allah menyayangi seorang istri di mana dia bangun salat tahajud dan dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, dia percikkan air dengan lembut di wajah suaminya. Jadi pasangan yang baik itu, suami yang baik, istri yang baik, itu saling mendukung di dalam kebaikan. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Adapun masalah, apakah boleh suami melarang istrinya untuk mengunjungi kedua orang si istri tersebut ketika kedua orang tuanya sedang butuh, seperti sakit? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya seorang istri kalau dilarang oleh suaminya untuk mengunjungi kedua orang tua si istri tersebut, meskipun orang tuanya sedang sakit, si istri wajib taat kepada suaminya, tidak boleh dia pergi. Di madhab Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang bermadhab Syafi'i, dia menentang madhabnya sendiri. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan pendapat yang benar adalah tidak sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Tidak. Justru si istri dia dibenarkan untuk melanggar larangan suaminya. Kenapa? Karena hadis yang datang dalam masalah ini, ada sebuah hadis di mana ada seorang istri dia ditinggal pergi oleh suaminya untuk berjihad atau yang semisalnya. Sebelum suaminya pergi, suaminya berpesan, apapun yang terjadi jangan keluar dari rumah. Maka suaminya pun pergi. Pada saat itu tiba-tiba bapak dari istri itu sakit. Tapi dia ingat pesan suaminya, jangan keluar, apapun yang terjadi. Maka si istri itu mengutus seorang utusan, tanyakan kepada Nabi SAW, boleh tidak saya keluar, sedangkan suami saya sudah berpesan. Ternyata Nabi mengatakan tidak boleh, tetap taati suamimu. Akhirnya dia tetap taati suaminya. Sampai bapaknya meninggal dunia, dia ingin mendatangi jenazah bapaknya untuk melihat terakhir kali. Tapi dia ingat pesan suaminya, tanyakan lagi, dia utus utusan, tanya kepada Nabi, boleh tidak? Kata Nabi, tidak boleh. Akhirnya dia tetap menjalankan perintah suaminya, larangan suaminya. Tiba-tiba malaikat Jibril turun mengatakan, sesungguhnya bapaknya telah diampuni gara-gara ketaatan dia kepada suaminya. Kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif, lemah, tidak bisa jadi dalil. Hadis ini dhaif, lemah, tidak bisa jadi dalil. Jadi boleh seorang istri dia melanggar ya larangan suaminya dalam masalah ini, tetapi alangkah baiknya dibicarakan dulu. Bicarakan dulu baik-baik. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Mohon dijelaskan lagi. Ya, berarti sudah dijelaskan. Ya. Baik. Mohon dijelaskan lagi. Apa benar kalau perempuan pergi ke masjid untuk berjamaah tidak mendapat pahala seperti laki-laki yang 27 derajat tapi hanya mendapatkan 1 derajat? Sedangkan saya seorang perempuan yang selalu pergi sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama, tidak ada yang boleh melarang Anda untuk pergi ke masjid. Anda seorang perempuan ingin pergi sholat berjamaah ke masjid, silahkan, tidak ada yang melarang. Tetapi kami hanya mengingatkan sholatnya perempuan di rumah lebih afdol ketimbang di masjid. Anda ingin tetap sholat di masjid, silahkan, tidak ada yang melarang. Bahkan haram baginya, bagi laki-laki, bagi walinya untuk melarang, haram.
Karena Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan sekali-kali kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid kalau mereka ingin datang. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi kasih tahu mereka rumah mereka lebih baik bagi mereka. Itu yang pertama. Kemudian apakah betul bahwa pahala salat jamaah 27 derajat tidak didapat oleh wanita kalau dia pergi ke masjid? Itu yang dikatakan oleh para ulama. Yang 27 derajat itu khas lir rijal, khusus bagi laki-laki. Di antara yang menyebutkan itu Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani. Mereka mengatakan pahala 27 derajat ketika salat berjamaah khasun lir rijal, khusus bagi laki-laki. Adapun wanita tidak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya. Baik. Jadi silakan Anda pikirkan sendiri sudah ya. Pilih sendiri mau salat berjamaah di masjid, tidak ada yang melarang. Yang penting datangnya itu jangan dandan. Ya. Kemudian jaga diri ya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Tapi kalau Anda salat di rumah maka itu yang terbaik. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kondisi di mana seorang wanita paling dekat birabbiha, dengan Tuhannya, kondisi seorang wanita paling dekat dengan Tuhannya, wahiya fi qa'ri baitiha, ketika dia berada di bagian tersembunyi dari dalam rumahnya. Semakin tersembunyi tempat seorang wanita, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di luar tema juga. Mau bertanya bagaimana hukumnya kita yang sudah paham sunnah ketika sholat subuh berjamaah, sholat subuh tidak ikut kunut, kita bersedekap. Hukum kunut subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait dan seterusnya, itu tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan. Ini pendapat yang terkuat, pendapat yang terkuat bahwasanya tidak disyariatkan, tidak disunnahkan kunut subuh. Hadis yang mengatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya, senantiasa Nabi alaihi salatu wasallam kunut subuh sampai meninggal dunia, kata Ibnu Al-Qayyim hadisnya dhaif, lemah. Hadisnya dhaif, lemah. Ya. Jadi kunut subuh tidak dianjurkan. Cuman yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana kalau kita bermakmum di belakang imam yang kunut subuh? Ya. Bagaimana? Ini pun juga diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan ya enggak usah ikut, bersedekap saja atau tidak bersedekap. Ya, luruskan atau yang memilih bersedekap bersedekap. Intinya tidak perlu ikut menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan silahkan ikut, dan pendapat yang mengatakan silahkan ikut ini pendapat yang dipegang oleh tiga ulama kita yang pernah hidup di abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala. Ketiga mereka mengatakan ikut, ya. Tetapi kalau ada pun yang tidak ikut, ya ini masalah khilaf di kalangan para ulama, ya. Tidak ada kaitannya dengan sunnah dalam artian antum bukan ahli sunnah antum, ya. Gak ada kaitannya dengan itu. Ya. Bagaimana hukumnya dengan kita para wanita yang suka menebalkan alisnya pakai pensil alis? Ya. Belum cukup, belum cukup. Taib, kenapa dipertebal lagi? Yang ada larangannya itu mencukur alis, itu yang ada larangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat an-namisat wal-mutanammisat, wanita yang mencukur sendiri alis matanya dan wanita yang minta dicukurkan, dilaknat. Ketika dilaknat oleh Rasul alaihissalatu wassalam, maka dilaknat juga oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ada larangannya mencukur. Bagaimana kalau membuat alis dengan pensil alis itu? Sebagian ulama yang pernah saya dengarkan rekaman ceramahnya, seperti Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, menantu Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan tidak mengapa. Dengan syarat, ya, itu tidak dia bawa keluar dalam artian berdandan, ketika yang keluar pasang enggak dia lakukan itu untuk suaminya, berdandan di hadapan suami memang tidak jadi masalah. Adapun cukur alis tetap dilarang meskipun untuk suami, tetap dilarang. Cukur alis tetap dilarang meskipun untuk suami. Adapun menebalkan alis, bikin alis pakai pensil alis, yang saya pernah dengar dari
rekaman kajiannya Syekh Khalid Al-Muslih, beliau mengatakan tidak menjadi masalah dengan syarat tidak dibawa keluar untuk bersolek dan berdandan, tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Yang terbaik terima saja sudah ya. Terima saja. Ya. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sampai pahala bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan atau diniatkan pahalanya kepada orang tua, kedua orang tua yang sudah meninggal, ataukah secara otomatis pahala kebaikan yang kita lakukan maka orang tua juga akan dapat tanpa perlu diniatkan lagi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan secara otomatis. Kalau kebaikan secara otomatis orang tua dapat bagian. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan mendapatkan dari hasil usahanya. Wa innal walada min kasbi abih, dan seorang anak hasil usaha orang tuanya. Ya, tanpa orang tua kita tidak akan ada. Kita ada hasil usaha orang tua kita. Maka apa yang kita lakukan itu bagian dari hasil usaha orang tua kita. Ya, itu bagian dari hasil usaha orang tua kita dan mereka dapat. Tapi ini khusus untuk kebaikan saja, otomatis. Adapun untuk keburukan, maka kita punya firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra, suatu jiwa tidak akan membawa dosa dari jiwa yang lain kecuali kalau dia yang menjadi sebab orang melakukan dosa. Kalau orang tuanya yang ngajarin dia ngerokok, nak duduk. Ya. Cara pegang rokok yang benar begini. Ya. Kalau dia ya orang tuanya yang mengajarkan, ya. Kemudian anak itu merokok, maka dapat bagian. Jadi secara otomatis menurut sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagaimana hukumnya mencoret-coret atau menulis di mushaf Al-Qur'an atau Al-Qur'an terjemahan? Hindarkan, ini dilarang oleh para ulama. Ya. Bahkan termasuk yang dilarang oleh para ulama adalah talwinul masahib, mewarna-warnai Al-Qur'an mushaf. Diwarna-warnai mushafnya. Dilarang oleh para ulama. Ya, biarkan Al-Quran apa adanya. Allah Ta'ala ala wa'alam. Apakah berbakti pada orang tua sama derajatnya dengan berbakti pada mertua? Artinya pemberian sama dalam materi karena dia orang tuanya istri? Tidak. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu khusus orang tua kandung. Adapun kepada mertua itu disebut dengan al-ihsan, berbuat baik saja. Tetapi tidak dikatakan birrul walidain, tidak. Ya. Tapi antum dianjurkan berbuat baik. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, termasuk mertua. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa maksudnya ini? Hukum sunnah musik dan joget. Sunnah musik, sunnah joget, gitu. Apa pandangan sunnah tentang musik? Bukan pandangan sunnah. Ya. Apa pandangan Islam tentang musik? Secara umum, ya. Ijma' sepakat para ulama mengatakan musik itu haram. Ibnu Hazm yang mengatakan musik tidak haram, karena beliau mengatakan hadisnya tidak sahih dan beliau keliru dalam masalah itu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kenapa Ibnu Hazm mengatakan hadisnya tidak sahih? Para ulama menyebutkan, bukan tiang, para ulama menyebutkan Ibnu Hazm dia tidak terlalu hebat dalam ilmu hadis. Bahkan Ibnu Hazm ketika mendengar nama Imam Tirmidzi disebutkan. Pernah antum dengar nama Imam Tirmidzi? Hadis riwayat Tirmidzi. Sering? Ibnu Hazm ketika mendengar hadis riwayat Tirmidzi, siapa Tirmidzi katanya? Siapa Tirmidzi itu? Beliau mendhaifkan hadis yang mengharamkan musik dan beliau yang keliru dalam masalah itu. Beliau yang keliru. Ijma' ulama mengatakan musik itu haram, ijma'. Ya, Nabi SAW menggandengkannya, akan muncul di tengah umatku nanti suatu kaum yang menghalalkan zina. Menghalalkan zina, berarti hukum zina apa? Haram. Karena Nabi mengatakan menghalalkan zina.
menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, dan menghalalkan ma'azib musik. Berarti hukum asal musik apa? Haram. Karena Nabi mengatakan akan muncul yang menghalalkan. Ya. Taib. Apalagi joget Malik. Ini gara-gara tok-tok itu nih. Saya seorang single parent, ya. Saya akhwat lagi nih. Anak akhwat single parent. Di mana wajah-wajah yang mau ini? Ya mungkin ada yang ingin ini. Apa yang harus ana lakukan ketika orang tua melarang ana pergi kajian? Ya. Misalkan ke markas kata dia. Karena dianggap jauh oleh beliau. Kalau memang jaraknya jauh ya mungkin bisa, kan sekarang ada live, ya live streaming itu bisa. Ya, kalau memang jaraknya jauh, ya ikuti saja lewat live streaming itu. Ada live di Facebook, ada live di YouTube, ada. Ikuti saja. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Seorang anak berhutang pada tetangga dan mengatakan hutang ini saya bayar setelah ayah saya meninggal atau dapat harta warisan. Bisa jadi engkau yang lebih dahulu meninggal. Ya. Kenapa berharap sekali bapaknya meninggal? Subhanallah. Nanti kalau ayah saya meninggal saya dapat warisan, bisa jadi anda yang lebih dahulu meninggal. Ini kalimat seperti berharap sekali bapaknya meninggal. Bagaimana cara menyampaikan ke suami agar beliau tidak tersinggung kalau saya ingin pisah rumah dengan mertua karena saat ini tinggal bersama dan satu dapur, tujuannya ingin mandiri, tidak merepotkan mertua dan menghindari hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari. Ya kok nanyanya sama saya? Ya gimana caranya ini nyampein ke suaminya? Gimana? Ya sampein dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik. Dan juga kita ingatkan kepada para suami, di antara hak istri itu diberikan sukna, tempat tinggal. Ketika disebutkan oleh para ulama tempat tinggal, maksudnya tempat tinggal tersendiri. Memang itu hak istri itu. Itu hak istri. Ya. Istri di antara haknya adalah as-sukna, yaitu tempat tinggal. Maksudnya tempat tinggal tersendiri. Kecuali kalau memang suami tidak ini. Ya. Kecuali suami memang tidak mampu ya untuk memberikan rumah sendiri, ya kita katakan kepada si istri bersabarlah, ya bersabarlah. Ya. Mungkin itu juga jalan supaya suami anda bisa lebih mudah berbuat bakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa'alam, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال